Komik Alkitab Anak. 10 Orang Kusta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Sepuluh orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Sepuluh orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke Bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta, sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang 9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.